Yo, selamat datang di channel saya Bas Levanter. Di video kali ini saya akan mencoba bus TJ454 by Karoseri New Armada dengan jenis bodi Shitoru. Sasis yang digunakannya pun menggunakan sasis Hino RK1 JSNL. Mau tahu seperti apakah interiornya dan performanya? Mari tonton video saya sampai habis. Perjalanan saya dimulai di halte stasiun Jatinegara 1. Untuk mencicipi bus ini, Anda harus menggunakan kartu flash atau kartu yang serupa dengan flash. Bus yang saya naik ini melayani rute koridor 10 PGC Tanjung Priok. Namun saya akan turun di halte Pemuda Pramuka. Nah, ini bentuk fisik busnya dengan nomor lambung TJW454 yang melayani koridor PGC 2 Tanjung Priok. So, tidak usah basa-basi lagi, langsung saja kita coba busnya. Inilah interior TJ454. Kalau dilihat agak sedikit berbeda dengan TJ yang ada pada sebelumnya. Lebih matching warnanya. Posisi duduknya menghadap ke arah bus yang berjalan. Dan ada juga sedikit seat yang menyamping. Akhirnya saya sampai juga di halte Pemuda Pramuka dan bus akan melanjutkan perjalanan hingga halte Tanjung Priok. Untuk pintu keluar halte Pemuda Pramuka emang agak jauh dan letaknya di arah barat. Nah, sekian untuk video saya pada hari ini. Jangan lupa like bagi yang suka, komen bagi yang ingin kasih pendapat dan usul, dan subscribe bagi yang ingin berlangganan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!